Halo sobatku dimanapun berada, video saya kali ini akan memberikan tutorial bagaimana caranya kita menarik dana kita dari toko kripto. Oke, langsung saja kita buka aplikasi toko kripto kita. Ini adalah aplikasi toko kripto punya saya ya. Kemudian kita menuju menu dompet yang ada di pojok kanan bawah sendiri. Oke. Ini adalah saldo-saldo yang saya miliki dari beberapa koin yang ada di toko kripto. Karena kita akan menarik rupiah, kita cek rupiah kita yang ada di sini. Di sini saya miliki nilai rupiah sebesar 101 ribu rupiah, 101.192 ribu rupiah. Ini dana ini akan saya coba tarik ya. Lalu cari IDR, di sana ada saldo 101.192 ya. Kita tekan menu itu atau koin IDR ini. Nah, di sana ada tombol hijau setoran dan tombol merah penarikan. Karena kita akan menarik dana, kita tekan tombol merah penarikan. Ya, di sana saya sudah mendaftarkan akun rekening BCA saya. Kalau Anda belum mendaftarkan, Anda bisa menambahkan akun di dalam tombol plus yang ada di atas. Oke, kalau sudah terdaftar pilihan akun untuk penarikan dana, kita tekan lanjut. Kita lihat tadi saldo rupiah kita ada sebesar 101.192. Ini akan kita tarik ya. Kita tarik semua, kita tulis di sini 101.192. Oke. Nah, di sini ada biaya penarikan sebesar 5.500. Jadi nanti kita akan menerima bersih sebesar 95.692. Oke, sekarang kita tekan lanjut. Ada konfirmasi penarikan ke bank BCA, nomor rekening tercantum, kemudian yang total yang didapat adalah 95.692. Kita tekan konfirmasi. Nah, di sini kita diminta melakukan verifikasi lewat email terdaftar. Kita tekan kirim kode. Lalu kita pergi ke email kita. Kita cek di email kita kode tersebut. Ini toko kripto verifikasi email ya. Kita ambil kode yang dituliskan di sana 246626. 246626. Oke. Sekarang kita pergi ke verifikasi Google. Kita lihat di Google Authenticator. Verifikasi dari toko kripto 0775, biar cepat, biar berubah dulu ya, 831386. 831836, oke, kita kirimkan. Oke, permintaan penarikan dikirim, kita tunggu dana masuk ke rekening kita. Nanti kita bisa cek kurang lebih waktunya 5 menit di rekening bank kita. Sekian tutorial saya. Terima kasih.